Shalom saudara-saudariku sekalian, sebangsa setanah air. Saya Pendeta Sudis dari Bandara Juanda atau Juanda Airport Surabaya untuk menyampaikan pesan damai. Jadi judulnya adalah pesan damai untuk pemilu. Supaya pemilu yang akan berlangsung atau tidak lama lagi kita akan melaksanakan demokrasi yang luar biasa, yaitu pemilihan umum untuk presiden dan kepala daerah dan seterusnya. Saya selalu berdoa supaya Indonesia tetap damai dan jangan mau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, untuk memecah bangsa dan negara kita ini, baik itu dari agama, dari suku, atau dengan berita-berita hoax. Kita pilihlah yang terbaik, ya, putra bangsa ini, untuk memimpin bangsa kita ini. Saya yakin calon 01, 02 sama-sama putra yang terbaik. Ya, Anda tinggal mempelajari saja. Di antara dua pasti ada yang terbaik. Ya, kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik kalau kita belum lihat kerja seseorang. Oleh sebab itu, kita semua diberikan akal sehat untuk memilih yang terbaik untuk negeri ini, supaya ke depan negeri ini, bangsa ini makin diberkahi dan juga di mana-mana ada damai, ada sukacita. Dan saya pastikan kalau ada yang coba buat rusuh atau yang coba memecah belah, ini sebenarnya bukan manusia. Pada dasarnya manusia itu semuanya itu hatinya baik, saya yakin. Pemecah belah bangsa itu setan, itu iblis, itu roh jahat. Jadi oleh sebab itu jangan kita salahkan si A, si B, si C, si D. Mari kita perangi setan-setan itu, roh jahat itu, kuasa gelap itu, supaya mereka tidak memecah belah bangsa. Dan saya dari Bandara Juanda Surabaya atau Juanda Surabaya Airport berdoa buat pemilu yang akan datang supaya pemilu damai. Dan kenapa saya berdoa di sini? Saya mau tunjukkan buat semua kita, ya, supaya semua kita itu juga punya kerinduan untuk berdoa buat bangsa dan negara. Saya berdoa Tuhan Yesus, saya berdoa buat Indonesia. Indonesia biar damai sejahtera. Indonesia tidak terpecah belah. Pemilu yang akan datang, pemilu damai. Tidak ada yang bisa memecah belah. Kalau ada yang coba memecah belah, itu pasti bukan manusia. Karena manusia semua baik. Yang coba ingin memecah belah, itu adalah setan, iblis, dan roh jahat. Setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, yang coba memecah belah bangsa kami dan negara ini, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, saya berdoa, amin. Ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintahkan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah bangsa. Amin.